Berikut, inilah 7 drama Korea yang diperankan oleh Go Yun Jung. Drama Korea, He is Psychometric, tahun 2019. Menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kemampuan spesial, yang dapat membaca ingatan seseorang, ketika dia menyentuh orang tersebut. Dengan kemampuannya itu, ia ingin menyingkirkan orang-orang jahat dan membuat dunia menjadi lebih baik. Kemudian ia bertemu dengan seorang gadis yang menyembunyikan bekas luka emosional dan masa lalunya yang menyakitkan. Sejak pertemuan itu, mereka berjuang untuk memecahkan sebuah kasus. Dalam drama ini Go Yun Jung berperan sebagai pemeran pendukung menjadi seorang siswi sekolah menengah atas. Drama Korea, The School Nurse Files, tahun 2020. Mengisahkan tentang seorang guru perawat yang bisa melihat monster berbentuk jelly dan mengusirnya dengan menggunakan sebuah senjata mainan. Untuk melawan dan membasmi monster tersebut, ia bekerja sama dengan seorang guru bahasa Mandarin yang memiliki energi khusus. Sedangkan Go Yun Jung dalam drama ini, berperan sebagai seorang siswi yang sedang mempersiapkan ujian. Drama Korea, Sweet Home, tahun 2020. Mengisahkan tentang sebuah fenomena misterius yang mengubah manusia menjadi monster yang terjadi di seluruh dunia. Berfokus pada kisah para penghuni apartemen yang harus bertahan hidup dari serangan monsterisasi manusia yang mencengkam. Sedangkan Park Yuri yang diperankan Go Yun Jung, merupakan salah satu penghuni apartemen yang selalu membawa senjata panah ketika melawan monster. Walaupun menderita penyakit asma, ia adalah sosok yang pemberani. Drama Korea, Law School, tahun 2021. Drama bergenre hukum ini menceritakan tentang para mahasiswa dan profesor yang terjebak dalam kasus yang tak biasa. Kemudian mereka mencoba menyelidiki dan mempelajari kasus itu, hingga kebenaran perlahan mulai terungkap. Dalam drama ini, Go Yun Jung berperan sebagai seorang mahasiswi di sekolah hukum, yang mengalami tindak kekerasan dari kekasihnya. Drama Korea, Alchemy of Soul Season 1, tahun 2022. Drama romantis fantasi ini, mengisahkan tentang sebuah negara Daiho yang berisi para penyihir hebat. Namun beberapa penyihir itu, melakukan ilmu terlarang yang disebut sebagai pemindah jiwa. Naksu yang diperankan Go Yun Jung, merupakan pembunuh bayangan yang melakukan pemindahan jiwa dengan seorang wanita yang bernama Mudogi. Akibat dari pemindahan jiwa tersebut, ia harus terperangkap di dalam tubuh Mudogi. Kemudian ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria, yang mengubah awal kisah kehidupan mereka. Drama Korea, Alchemy of Soul Season 2, tahun 2022. Drama ini, merupakan drama lanjutan yang kisahnya belum selesai di season pertama. Menceritakan tentang seorang pria yang bangkit dari kematiannya dan membantai orang-orang yang melakukan pemindahan jiwa. Hingga ia berkelana ke seluruh negeri mencari pemindah jiwa dan tak sengaja bertemu dengan seorang wanita misterius yang diperankan oleh Go Yun Jung. Dari pertemuan tak sengaja itu, awal kisah mereka dimulai. Drama Korea, Moving, tahun 2023. Diadaptasi dari webtoon populer, drama Korea Moving diperkirakan tayang tahun 2023, namun belum ada konfirmasi tanggal penayangannya. Drama bergenre fantasi ini, menceritakan tentang 3 orang remaja yang memiliki kemampuan super yang diwariskan dari orang tua mereka. Ketiga remaja itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan mencoba menyembunyikan kemampuannya dari orang lain. Dalam drama ini Go Yun Jung, berperan sebagai salah satu dari remaja tersebut, dengan kemampuan atletik dan cepat sembuh saat terluka.